di channel. Kali ini kita berada di Curug Citiis. Baru nyampe guys. Ini jam 12-an kita nyampe di sini. Stay tune terus ya. Mirawi di channel. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke guys, ikutin perjalanan kita ke Curug Citiis ya. Kita parkir di sini ya guys. Nanti kita akan menuju ke sana curugnya. Kita parkir di sini. Ini parkir sama tiket masuk teh. Parkir aja. Tuh, murah kan? Kita bisa parkir, bisa lihat curug. Yang belum pernah kesini ya guys. Enak loh. Ini si kakek yang jaga parkir. Katanya sekarang sepi karena nggak ada yang ngurus ya teh. Katanya belum mandi, katanya malu. Nggak keurus katanya. Coba kita lihat aja ya guys. Kita lihat seperti apa kondisinya sekarang ini. Tadinya sih ada saung-saung. Kita bisa istirahat di sono, makan-makan di sono. Tapi nggak tahu sih, kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ke Curug Citiis. Perjalanannya seperti apa? Kita lihat. Let's go. Selamat datang di wisata Curug Citiis. Kita ke sana ke kiri katanya. Itu nggak keurus. Sebenarnya tadinya sana noh. Cuman perjalanan di sana katanya sekarang nggak keurus, jadi mungkin jalannya rusak atau gimana. Kita diarahin ke sini. Gimana guys? Lumayan loh, recommended. Bayar parkir cuma 5.000, bayar tiket masuk gak ditarifin karena kata si teteh yang jaga kartis tadi jalanannya lagi rusak dan vila-vila sana tuh lagi gak ada ininya dari yang jualan, jadi katanya untuk saat ini belum diurus, mungkin tahun baru katanya mau diurusin. Oke. Mari kita lanjutkan. Kita sudah sampai ke Curug Citiis. Wow, nggak ada 5 menit. Ini mah lumayan cetek banget. Tapi ya itu ya. Noh lihat, nggak bisa buat mandi. Biasa ke Curug Hordeng, airnya bening banget. Ini mah seperti sungai-sungai biasa ya. Tapi lumayan lah. Melihat keindahan curug itu. Wow. Jadi airnya kotor tuh. Hujan. Oh iya, karena hujan juga. Bisa jadi karena hujan juga.
Oke. Mandi enggak ya? Mandi enggak? Mandi enggak? Mandi enggak? Mandi enggak ya? Mandi enggak? Ya, dia bingung. Iya, ampun, tolong deh. Airnya begitu deras. Oh my gosh, itu airnya penuh lumpur. Kami nggak jadi mandi. Air terjunnya sih bagus banget, tinggi. Bagus banget, pemandangannya juga indah. Treknya juga bagus. Gak jauh dari Jonggol, deket. Dan yang pasti spot fotonya bagus-bagus. Tempat buat fotonya bagus. Nih, ada spot foto di sini. Ada spot foto yang tadi di atas jembatan. Bagus sih. Cuma ya itu, gak bisa buat mandi. Nah, akhirnya dia nyemplung juga. Dia nyemplung juga. Curug Kitiis. Wow, eh wow. Tuh. Kapan lagi? Tuh. Eh. Pijit gratis dah. Saatnya kita pulang. Waktunya pulang ya. Berhubung airnya sangat kotor, jadi kita putuskan untuk pulang. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Gimana Pak kesan-kesannya Pak? Oke lah, kita pulang. Let's go. Bye-bye.